Oke, ini kita hunting bekas lagi, barang bekas. Oke. Kita cek dulu. Wow, tempatnya bagus ya. Nah, ini kita hunting di online store itu dapat sensor. Color sensornya Lego EV3 dan touch sensornya Lego EV3 juga. Nah, ini nanti kita coba dulu apakah barang yang kita hunting ini memang bisa digunakan atau enggak. Kalau dilihat dari fisiknya sih masih oke ya, masih enggak ada yang masalah. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sekolah Robot Indonesia. Di awal tadi teman-teman lihat bahwa kami menemukan sensor di barang bekas lagi. Nah, ini ada dua sensor yang kami dapatkan, yaitu touch sensor sama color sensor. Nah, dua ini setelah datang memang belum kami tes apakah dua-duanya ini berfungsi atau enggak. Kalaupun nggak berfungsi juga nggak masalah, karena nanti kita bisa ambil casingnya atau kita bisa bongkar ini, bisa perbaiki dan lain-lain. Nah, karena harganya juga relatif lebih murah daripada kita beli baru atau beli second yang di tempat-tempat tertentu, maka rusak atau enggaknya kita nggak masalah. Yang penting kita beli dulu. Nah, untuk touch sensor ini biasanya dipakai di robot Lego itu untuk sebagai pendeteksi, misalkan robotnya sudah nabrak. Sudah terus mundur lagi, nabrak, mundur lagi dan lain-lain, atau bisa dipakai untuk switch, limit switch dan lain-lain. Jadi tergantung dengan mau digunakan untuk apa. Nah, sedangkan di color sensor ini merupakan sensor warna yang bisa untuk mendeteksi warna. Jadi ini ada warna primernya red, green, blue ya. Terus juga ada terus juga bisa digunakan untuk sebagai robot line following dan lain-lain juga. Jadi tergantung fungsinya. Nah, yang perlu kita siapkan untuk uji coba dua sensor ini adalah brick intelligence-nya ini. Jadi ini yang tipe EV3 ya, karena ini sensornya adalah sensor tipe EV3, dimana setelah dibaca-baca beberapa sensor EV3 itu tidak kompatibel dengan untuk Lego NXT dan sebaliknya. Nah, kita coba dulu di brick intelligence-nya EV3, nanti lain kali kita coba di brick intelligence-nya NXT apakah bisa atau enggak. Nah, selain itu adalah kabel khusus, kabelnya Lego. Terus langkah yang pertama kita nyalakan dulu. Nah, ini masih starting. Jadi ini bootingnya dari brick intelligence yang versi EV3 ini lebih lama dibanding bootingnya yang brick NXT, karena ini sudah lebih kompleks lagi termasuk prosesornya dan lain-lain. Nah, kalau sudah ada bunyinya beep, terus sudah ada lampunya dan lampunya sudah nyala hijau, ini berarti brick ini sudah nyala. Nah, ini kita cari aja untuk menunya, yaitu menu port view ya, port view. Terus habis itu kita klik oke. Di sini sudah ada beberapa tempat untuk menancapkan sensor. Nanti kalau kita tancapkan sensor, ini yang awalnya tulisannya non atau enggak ada apa-apa, nanti akan muncul sesuai dengan alamat atau sesuai dengan sensor yang ditancapkan. Kita tancapkan aja langsung. Ini kita coba touch sensor dulu. Kita tancapkan di port 1 ya. Begitu kita tancapin di port 1, ini langsung ada tulisannya touch, dimana nilainya adalah 0. Berarti 0 ini asumsinya nggak ditekan. Coba kita tekan switchnya. Nah, ini nilainya berubah menjadi 1. Dilepas 0 lagi, ditekan 1, dilepas 0, ditekan 1. Nah, berarti sensor yang kami dapatkan dari barang bekas ini berfungsi dengan baik. Nyala mati atau 1 0 1. Oke, berarti sensor
torch-nya berfungsi dengan baik. Nah, sekarang kita coba yang color sensor. Sama, kita tancepin aja. Terus kita tancepin di port 1 juga. Yang pertama ini sebagai fungsi reflect, ada tulisannya call reflect. Jadi kalau nggak ada pantulan apa-apa di depannya, itu nilainya 0. Kalau ada pantulan kayak pakai jari ini, nilainya adalah semakin ini ya, semakin naik ya, lebih dari 0 ada yang 20, semakin dekat juga semakin naik. Call reflect. Nah, berarti ini ada pilihan lainnya lagi, kita coba cari lihat. Nah, yang selain call reflect ini ada call ambient, yaitu di sekitarnya. Jadi coba kita pilih lagi yang ambient. Nah, ini juga ada nilainya. Ini nyalanya biru. Tadi kan nyalanya merah, ini nyalanya biru. Juga sama, ada perubahan nilai kalau didekatkan. Terus kita cek yang paling terakhir, ini adalah color ya, yang deteksi warnanya. Nah, ini nyalanya RGB, red, green, blue, tiga-tiganya nyala. Coba kita uji coba pakai yang warna apa ini, warna kuning. Kita uji coba warna kuning, ini nilainya berapa? Nah, nilainya adalah 4 kalau warna kuning. Kalau warna yang lainnya, misalkan biru. Nah, biru ini warnanya dan nilainya 6. Jadi colornya nanti sesuai dengan warna yang dipantulkan. Jadi seperti itu uji cobanya. Dan untungnya dua sensor yang dibeli secara barang bekas ini, dua-duanya bisa berfungsi dengan baik. Oke, nanti kita akan coba lagi dengan menggunakan beberapa output ya. Ini kan hanya input, yang outputnya nanti kita akan coba mungkin untuk menggerakkan sesuatu atau dengan logic-logic yang sederhana. Oke, buat teman-teman yang sudah menonton channel Sekolah Robot Indonesia, bagi yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk share informasi ini ke teman-teman lainnya, atau yang mau tanya-tanya boleh silakan tanya di kolom komen. Oke, sampai ketemu di tutorial atau informasi-informasi selanjutnya. Dadah.